sebut seperti mereka. Nabi sebut, la yadkhulul jannah. Mereka ini tidak akan merasai syurga. Bahkan mereka tidak akan bau-bauan syurga itu. Sekalipun bau syurga ini boleh dapat dibau daripada arah yang jauh, tetapi dia tidak masuk ke dalam syurga. Kita bimbang kita termasuk di dalam hal berkenaan. Ya, ada orang kata, ialah kalau anak perempuan lakukan hal berkenaan, anak lelaki tidak menutup auratnya, mak ayahnya tidak menjadi apa-apa. Sebab Al-Quran di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, la tadiru wadiratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, benar. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian kepada orang yang sebelum kamu, mereka ditanya tentang amalan mereka, dan kamu ditanya tentang amalan kamu. Kita akan ditanya tentang amalan kita. Sekiranya seorang ibu bapa tidak menegur anaknya memakai pakaian yang sebaiknya, maka ibu bapa itu akan ditanya kerana kesalahan dirinya, iaitu tidak menegur anak-anaknya, tidak membimbing anak-anaknya untuk melakukan amal-amal kebajikan, menutup aurat. Perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita termasuk daripada keadaan di syurga, jauh kita daripada api neraka. Moga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang menutup aurat. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, berikan terima kasih kepada Ustaz. Saya nak tanya sikit lah Ustaz. Kita kadang-kadang ni kan selalu dengar perkataan orang kata tak tutup aurat sebab belum sampai seru. Macam mana tu Ustaz? Tak sampai seru dah tutup aurat. Banyak lah ayat Quran yang sebut berkaitan seru-seru ni. Tak sampai seru lagi kan. Quran banyak sebut dah berkaitan tentang ayat menyerupakan. Kita sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 59 juga menyebutkan bahawa Nabi SAW disuruh untuk kepada isterinya, kepada anak, kepada anak-anak perempuannya, demikian juga kepada mata orang perempuan seluruhannya untuk memakai pakaian yang sebaiknya. Jadi seru dah sampai. Seru dah sampai sebenarnya. Jadi tak ada alasan lagi Ustaz. Baiklah, mimbar akan berhenti seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jangan lebih daripada 15 hari untuk kita menyelesaikan segala masalah itu. Jadi kalau lebih daripada 15 hari, kena tengok kenapa atau apa sebabnya. Ikut penyakit itu, dia jadi kita beri cacat kekal. Jadi kita tabung kronik ni, saya pun rasa bersyukur juga lah. Sebab macam di negeri lain tak ada. Ini di negeri Terengganu saja. Saya pun dah dapat lah dengan bantuan dari tabung Darul Iman untuk anak saya lah.